Halo guys, di sini datang lagi alat tempur baru saya. Ini dia, ini masih membahas tentang soket adapter untuk alat flash programmer. Sebagai seorang spesialis flash programmer IC memory untuk IC elektronik, untuk semua jenis elektronik, maka di sini saya pun terus berusaha melengkapi untuk semua kebutuhan dari alat flash programmer untuk semua jenis IC dan untuk semua jenis elektronik. Di sini untuk alat tempur saya yang baru datang, ini namanya soket adapter QFN8 to DIP8, yang mana untuk soket ini adalah mengkonverter dari IC atau soket QFN8 menjadi DIP8. Yang termasuk di dalam QFN8 yaitu meliputi seperti Wson 8 ini. Di sini ada tulisannya Wson 8, MLF 8, DFN 8 dan QFN 8, lalu MLP 8. Dan ini untuk ukuran IC 8x6. Ini untuk tampilannya dari atas seperti ini. Lalu untuk tampilannya dari bawah seperti ini. Di sini adalah tempat IC. Untuk cara membukanya, ini lumayan gampang. Ini tinggal ditarik ke sana, geser. Nah, seperti ini. Lalu, ini sudah bisa dinaikkan, dilepas. Oke, seperti ini. Setelah itu, IC-nya langsung saja dimasukkan ke sini dengan posisi pin 1 IC ada di sini. Ini sudah ada tulisannya, angka 1 ataupun tanda panah. Lalu untuk cara memasukkannya atau menguncinya cukup mudah. Setelah IC-nya dimasukkan di sini, ini ditutup kembali, mepet ke tengah. Nah, di sini ini mepet karena penguncinya ada di sini. Setelah mepet seperti ini, tinggal didorong ke sana. Oke, ini sudah mengunci kembali. Nah, ini sudah terkunci. Sangat simpel sekali. Bila ingin menyoldernya, di sini juga bisa. Ini bisa disolder. Di sini juga dikasih tempat untuk menyolder. Dan yang paling simpel adalah di sini IC-nya dimasukkan ke dalam adapternya. Dan untuk ukurannya ini ada dua. Ini sebenarnya sudah komplit. Untuk yang atas ini adalah untuk yang ukuran 8x6. Lalu yang bawah yang disolder ini adalah untuk ukuran 5x6. Jadi IC-nya yang lebih kecil lagi itu bisa disolder di sini. Kalau menggunakan soket adapter yang seperti ini. Multifungsi. Kalau tidak ingin menyolder,
ingin menggunakan soket yang sama seperti ini, itu ada lagi untuk soketnya. Di video berikutnya akan saya bahas juga untuk yang soket adapter 5x6. Kalau yang ini adalah 8x6 untuk yang atas ini, dan yang bawah di sini 5x6. Dan untuk yang satunya lagi, di sini ada lagi soket 5x6 yang atas di sini, dan yang di bawahnya di sini kebalikannya, yaitu 8x6. Oke, jadi seperti itu ya guys informasinya. Dan di sini sudah siap melayani untuk pembelian IC memory yang sudah diisi dari teman-teman semuanya yang membutuhkan tentang IC, pembelian IC berikut dengan jasa flash, proses jasa flash, jasa pengisian IC-nya. Oke guys, yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel YouTube Bkom Lodaya Blitar, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bkom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.